Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita berada dalam majlis ilmu yang mana mudah-mudahan insya-Allah kita pohon kepada Allah agar majlis ilmu kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, tajuk kita pada malam yang berbahagia ini berkaitan dengan Syaban dan Ramadan, iaitu Syaban dipersiap, Ramadan diperhebat. Apatah lagi dalam suasana kita berada dalam bulan Syaban yang tak sampai sebulan lagi kita akan sama-sama menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Tuan-tuan, bulan Syaban ni ada dia punya kaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya yang kadang-kadang orang lupa, bulan Syaban ni dia ada satu peristiwa besar yang berlaku bulan Syaban yang kadang orang tak teringat. Orang semua ingat ni 10 Syaban je. Sebab semua orang ingat ni 10 Syaban. Kan? Jadi kita tak perlu ulahlah tentang bulan Syaban ni. Tapi ada satu peristiwa dalam bulan Syaban yang kadang-kadang kita terlupa. Yang peristiwa itu boleh dikatakan satu peristiwa besar juga. Iaitu peristiwa perpindahan kiblat daripada Baitul Maqdis ke Masjid Haram berlaku pada bulan Syaban. Tuan-tuan, macam mana berlaku perpindahan kiblat tersebut? Perpindahan kiblat itu dia begini. Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas Isra' Mi'raj ni, bulan Rejab Isra' Mi'raj kan. Lepas Isra' Mi'raj, Nabi menerima kefardhuan solat. Kefardhuan solat 5 waktu sehari semalam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu berkiblatkan Baitul Maqdis. Dia menghala ke Masjid Al-Aqsa. Kita anggap begini. Kalau saya nak tunjukkan contoh, ini adalah Masjid Al-Aqsa Baitul Maqdis. Palestin. Ini Madinah. Kan? Ini Mekah. Okey. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk solat menghadap Baitul Maqdis. Jadi Nabi akan cari ruang, Nabi duduk belakang Kaabah. Nabi duduk ni kata Kaabah dekat Mekah, Nabi duduk belakang Kaabah, Nabi menghadap Kaabah dan Nabi menghadap Baitul Maqdis. Dapat dua dalam satu kan? Nabi suka menghadap ke Kaabah. Jadi, bila macam tu tuan-tuan, tak apalah. Itu ketika mana Nabi SAW berada di Mekah. Ketika mana Nabi SAW berhijrah ke Madinah, maka kita tahu bila mana hijrah ke Madinah ini. Macam mana keadaan dia bila hijrah ke Madinah? Ini Madinah. Okay. Bila hijrah ke Madinah, bila menghadap Baitul Maqdis,
maka boleh tak lagi menghadap Kaabah? Tak ah. Minah duduk sini. Bila menghadap ke sana, dia akan membelakangi Kaabah. So Kaabah duduk belakang. Dulu ni Nabi duduk belakang Kaabah. Kok mana pun dia menghadap Kaabah, menghadap Baitul Maqdis. Menghadap Kaabah, menghadap Baitul Maqdis. Jadi tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam amat bercita-cita sebenarnya nak menghadap ke Baitullah. Tapi Nabi malu nak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu isi hati Nabi. Lepas itu, maka dengan sebab itu lebih kurang berapa belah bulan, 16-17 bulan, maknanya setahun setengah lebih kurang. Selepas hijrah ke Madinah. Satu ketika Nabi tengah solat satu masjid. Turun ayat Quran yang membenarkan Nabi untuk menghadap ke Baitullah. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami tahu qad nara taqalluba wajhika fis samaa'. Kami tahu kamu ni duduk pandang ke langit, duduk pandang. Soalah macam menunggu sesuatu. Nak minta terus kan? Tapi Allah tahu isi hati Nabi ni nak, kalau boleh, nak menghadap ke Baitullah. Sebab Baitullah ni Nuh, daripada zaman Nabi Ibrahim AS. Dan Nabi SAW pun kita lihat daripada keturunan Nabi Ibrahim, dari Nabi Ismail. Nabi Ismail yang membina Kaabah bersama Nabi Ibrahim. Nabi SAW, tuan-tuan, keturunan daripada Nabi Ismail AS. Nah, yang dikatakan bahawa itu, yang atas Arab turun situ. Nabi-Nabi Bani Israel daripada Nabi Ishaq. Jadi Allah Ta'ala buat turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, beralihlah, berpalinglah, beradaplah wajah kamu ke arah masjid haram. Waktu tu Nabi SAW tengah solat, tuan-tuan. Saya tak ingat solat zuhur ke solat asar. Saya silap solat asar. Nabi tengah solat, turun ayat untuk menghadap ke Masjid Haram. Nabi sudah menghadap ke Masjid Aqsa ni atau Masjid Palestin. Nabi pusing 180 darjah. Betul ya, 180 darjah. Betul kan? Pusing 180 darjah daripada menghadap ke Baitul Maqdis, terus menghadap ke Makkatul Mukarramah, ke Masjid Haram. Maka masjid yang Nabi solat itulah hari ini dikenali sebagai Masjid Qiblatain. Kalau kita pergi Madinah Al-Munawarah, kadang-kadang jemaah umrah, kadang-kadang dia singgah masjid ni, kadang dia tak singgah. Yang wajib jemaah umrah singgah ni Masjid Quba. Masjid Quba semua orang akan singgahnya. Kalau package tak singgah tu maknanya bukan package lah. Package umrah kot mana pun dia akan singgah Masjid Quba. Tapi Masjid Qiblatain ni ada yang singgah, ada yang tak, ikut kesempatan, ikut package masing-masing lah, ikut masa. Jadi Masjid Qiblatain kalau tuan-tuan singgah, disitulah masjid yang ada sejarahnya, iaitu Nabi beralih arah dalam solat yang sama. Nabi beralih arah dari menghadap Baitul Maqdis, menghadap ke Masjid Haram, tuan-tuan. Dan itulah yang berlaku pada bulan Syakban. Ini berlaku bulan Syakban. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekian. Jadi itu sejarah dia. Itu sirah dia. Itu dari sud hebatnya bulan Syakban. Tapi dari sud amalan macam mana, sebagai tenakan amalan Syakban dengan Ramadan? Amalan Syakban, amalan Ramadan macam mana ni? Apa kaitan yang disebut tajuk ni adalah Syakban dipersiap, Ramadan diperhebat. So ada kaitan Syakban dengan Ramadan. Kaitan yang paling rapat Syakban dan Ramadan ialah puasa sebenarnya. Itu kaitan yang paling rapat. Sebab apa kita kata kaitan puasa? Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu tuan-tuan, sebelum saya terlupa, kalau sesiapa yang mempunyai sebarang persoalan, kau nak tanya apa, saya buka ruang pada tuan-tuan pada malam ini.
Nak tanya soalan, anda boleh mengemukakan soalan, anda boleh SMS ataupun WhatsApp soalan anda ke talian 019-324-1364. Saya ulang sekali lagi, siapa-siapa yang nak bertanya soalan, anda boleh SMS ataupun WhatsAppkan soalan anda ke talian 019-324-1364. Jadi diumumkan bahawa talian dibuka sekarang. So, dia boleh hantar soalan dan talian akan ditutup sebelum kuliah kita berakhir. Lepas tu jangan hantar dah. Tak boleh hantar lagi. Tak dibenarkan hantar dah. Kan? Nak hantar sebelum, daripada sekarang sampai sebelum kuliah kita berakhir. Kat tu je masa yang kita bagi. So, kena hormati masa. Kan? Baik, apa-apa soalan tuan-tuan nak tanya, tuan-tuan boleh tanya. InsyaAllah, saya akan respon soalan anda dari semasa ke semasa, insyaAllah. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi, kita sebut tadi kaitan Syaban dan juga Ramadan adalah kaitan puasa. Iaitu Usamah bin Zaid. Satu hari dia bertanya Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu minasyuhur kama tasumu min Syaban. Ya Rasulullah, aku tak pernah melihat kamu berpuasa pada bulan-bulan lain sebanyak yang kamu berpuasa pada bulan Syaban. Jadi maknanya Nabi SAW ni memfokuskan puasa pada bulan Syaban. Lam araka tasumu minasyuhur kama tasumu min Syaban. Ya Rasulullah, aku tak tengok kamu puasa pada bulan lain macam dalam bulan Syaban. Bulan Syaban ni nampak kemas. Nah, nampak banyak. Sebab itu riwayat Aisyah radhiyallahu anha menyatakan Nabi SAW paling banyak puasa sunat bulan Syaban. Paling banyak. Itu pun tak penuh. Yang penuh bulan Ramadan saja. Sebab itu bila orang tanya saya, ustaz, macam mana orang kita puasa 3 bulan berturut-turut, Rejab, Syaban, Ramadan, dan sebut salah, tak salah nak puasa. Walaupun Nabi tak puasa 3 bulan berturut-turut, Nabi tak puasa tentang 3 bulan berturut-turut. Kan? Sebab itu kalau nak kata sunnah 3 bulan, tak sunnah pun. Tetapi atas nak ambil pahala nak puasa, tak ada masalah, kita boleh puasa. Ha? Kita boleh puasa. Cumanya kita kena faham aulawiyat lah, keutamaan. Kita tengah puasa, katakan nak pergi cukup 3 bulan ni. Kan? Puasa, tiba-tiba mari. Rakan kita ataupun waris kita, lama tak jumpa, 20 tahun dah rakan ni tak jumpa. Dia duduk di England lah. Kan? Duduk di island. Dia nak jumpa kita. Mailah rumah kita. Jadi kita pun ra'ilah, kita masak kat dia pun semua, kita jamu suruh dia makan. Dia pun kata, mai makan sekali. Oh, tak boleh, aku puasa. Ha. Jadi maknanya di sini orang ni dia tak faham keutamaan. Pasal apa? Tetamu ni tuan-tuan, dah 20 tahun tak jumpa. Bukan tetamu hari-hari main rumah kita, tu tak apa. Kan? Tetamu hak tanah hari-hari ni tak apa. Tu tak gaduh. Ni hak jarang-jarang jumpa ni, hak kita nak ra'i dia ni. Hak Nabi kata apa? Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamu. Tuan-tuan, bayangkan macam mana kita nak memuliakan tetamu. Dia main jauh-jauh, dia nak makan, tiba-tiba kita puasa. Rasa-rasa dia nak makan tak? Boleh dalam makan sikit. Ambil. Puasa ke? Oh, tak apalah. Saya pun dia makan dah tadi ni. Tak apa, tak payah makan. Jadi maknanya di situ, mana ra'i tetamu? Kita kata, lah aku puasa. Betul lah puasa. Tetapi bila bertembung ra'i tetamu ni dengan puasa ini, yang mana lebih utama? Tetamu. Sebab tetamu ni hadis sahih. Hak 3 bulan tadi, pasal apa kamu tak nak buka puasa ni? Tak boleh. Takut tak cukup 3 bulan. Baik, saya nak tanya, apa fadilat 3 bulan? Tak tahu. Fadilat puasa. Puasa tetap dapat fadilat. Bukan tak dapat. Puasa tetap dapat fadilat. Bukan kita kata, oh, tu tak boleh puasa. Boleh. Kita tak kata tak boleh puasa. Cuma bila bertembung antara dua perkara,
Kita nak faham dari sudut aulawiyat, keutamaan. Mana satu yang kita nak utamakan? Kan? Yang ini hadis sahih ni. Yang ini tak ada hadis. Cuma kita ambil keumuman hadis puasa ya, nak puasa bila pun tak apa, asalkan bukan waktu yang dilarang. Rejab tak apa, Rejab bulan haram, Syakban lagi lah. Kan? Ramadan wajib terus. Cuma nak pulun 3 bulan teruk-teruk ni. Jadi tak salah nak 3 bulan, tetapi kalau bertembung dengan perkara lain yang lebih utama, maka sudah tentu kita memilih sesuatu yang lebih utama. Tak rugi lah kita buka puasa Ustaz. Kata Ustaz tu sama boleh esok. Oh, takut tak cukup 3 bulan? Tak apa, tak cukup. Yang penting Ramadan cukup sudah. Kan? Lain Ramadan tak cukup. Nanya macam ada orang, dia akan mulai tiap-tiap malam, subuh dah. Haru dah. Bagus dah tang qiyam mulai tu. Bagus dah, bukan kata tak bagus. Tapi, lepas qiyam mulai, tidur, subuh dah. Subuh gajah. Pasal apa? Ngantuk tadi, qiyam mulai. Jadi, hak mana lebih utama sebenarnya? Hak subuh tu ke hak qiyam mulai ni? Sudah tentu subuh yang lebih utama. Hebat tak hebat qiyam mulai pun dia telah challenge subuh. Subuh yang lebih penting daripada itu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Baik. Jadi bulan Syakban ni Usamah bin Zaid dia tanya Nabi, "Lam araka tasumu min asyhur kama tasumu min Syakban ya Rasulullah? Aku telah tengok kamu puasa pada bulan lain macam kamu puasa dalam bulan Syakban." Banyak sungguh. Apa kata Nabi SAW? "Dzaka syahrun yaghfilu an-nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan ni, bulan Syakban ni, ramai orang tak peduli ke dia. Ramai orang lalai daripadanya, tak peduli kat dia sebab dia terletak tengah-tengah antara Rejab dan juga Ramadan. Rejab ni orang peduli sebab Rejab ni bulan haram. Orang kenal. Orang kenal. Tambah zaman Arab lagi kenal. Ramadan, Ramadan lagi kenal tuan-tuan. Siapa tak kenal Ramadan? Kalau boleh kita nak Ramadan sepanjang tahun kalau boleh. Ni pun kita tak syabak ni, tak syabak nak menghadapi Ramadan ni, dan kita doa pada Allah, Allah mabalighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Doa tu pun kadang-kadang jadi isu juga. Tentu telah tengok isu. Doa Allah mabarik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah berkatilah kami dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Pernah jadi isu. Isu apa? Sebab dikatakan doa ini tidak berdasarkan kepada hadis yang sahih. Jadi ada menyatakan kita tak boleh doa. Doa ni bukan berdasarkan hadis yang sahih. Tuan-tuan, betul. Betul. Doa tadi, doa minta keberkatan Rejab, Syakban, Ramadan, dia bukan hadis yang sahih. Dia hadis yang daif. Tapi persoalannya, apakah kita telah berdoa kalau dia bukan hadis yang sahih? Tak ada doa kan? Contoh, saya bagi contoh. Katakan kita tengah kuliah ni, tiba-tiba hujan lebat turun. Kilat sambung menyambung. Guruh. Blackout. Perang. Blackout. Orang macam mana ni? Kan? Kita pun risau. Kita pun angkat tangan doa. Ya Allah, ya Tuhanku. Bagilah hujan berhenti. Bagilah blackout ni dapat diatasi. Boleh tak doa macam tu? Tuan-tuan, nak doa macam tu boleh tak? Boleh. Tuan-tuan ambil daripada hadis mana? Ambil hadis mana? Ada hadis? Hadis palsu? Mana ada hadis macam tu? Tak ada. Jadi, bila kita tanya boleh tak? Boleh. Bermakna kalau yang tidak ada hadis pun boleh berdoa selagi mana kita doa benda yang baik, apatah lagi ada hadis walaupun ta'if sekalipun. Bukan masalah hadis itu sahih ke tidak. Yalah, sahih lagi utamalah. Tapi nak cerita walah hadis ta'if, tapi sebagai satu doa. Sebagai satu doa. Kalau bukan hadis pun kita boleh doa selagi mana ia perkara yang baik. Apatah lagi kalaulah berdasarkan hadis walaupun dhaif. Tidak masalah, kita minta baik. Minta kepada Allah. Sebab itu doa ni dia ada yang ma'thur, ada yang tidak ma'thur dipanggil. Ada yang ma'thur, yang kita baca ma'thurat. Ma'thur tu diambil daripada Quran dan hadis Nabi yang sahih. Yang tidak ma'thur ni apa-apa doa lah. Yang tidak bersumberkan kepada hadis. Salah kata salah? Tidak salah. Tak salah. Jadi orang duk pertikai pula doa ni. Kan? Sedangkan doa yang lain tak bertikai pula. Doa yang tak kena mengena ada pula dalam masyarakat kita, orang tak bertikai. Doa apa yang tak kena mengena? Doa kahwin.
Doa kahwin. Yang mana? Ya Allah, kau satukan antara dua mempelai ini seumpama kau satukan antara Yusuf dan Zulaikha. Persoalan yang saya tanya ialah, bila masa Nabi Yusuf kahwin dengan Zulaikha? Cara doa tu macam confirm lah ni. Ya Allah, kau satukanlah bahagiakan dua mempelai ni, dua pengantin ni, pasang pengantin ni, macam kau satukan antara Yusuf dan Zulaikha. Persoalannya saya nak tanya, betul ke Nabi Yusuf kahwin dengan Zulaikha? Dalam Quran ada tak? Tak ada. Dalam surah Yusuf yang menceritakan seluruh surah, cerita Nabi Yusuf AS, tak ada pun. Dan Zulaikha pun tak sebut nama Zulaikha pun. Nama dia Imra'atul Aziz. Disebut sebagai Imra'atul Aziz, isteri kepada Al-Aziz, pembesar Mesir, yang menjadi bapa angkat Nabi Yusuf, yang beli Nabi Yusuf itu. Yang dijadikan sebagai anak angkat. Jadi tuan-tuan, dalam surah Yusuf tak cerita. Tak cerita. Yang kata Nabi Yusuf kahwin dengan Zulaikha tak ada pun. Isu tu tak ada langsung. Dalam hadis Nabi SAW, kita ceklah hadis Nabi. Ada ke tak ada? Tak ada. Tak ada satu hadis pun menceritakan Nabi Yusuf kahwin dengan Zulaikha. Ha, jadi, ambil pada mana? Rupa-rupanya cari-cari, rupanya ada. Ambil daripada Israiliyat. Ambil daripada riwayat Israiliyat. Apa itu riwayat Israiliyat? Riwayat Yahudi. Bani Israel. Yahudi lah. Tuan-tuan percaya tak ke Yahudi? Nak tanya tuan-tuan percaya tak? Allah Allah. Percaya ke tak? Betul ke tak? Tak pasti. Mungkin betul, mungkin. Mungkin tidak. Orang ni nak cakap bohong ni tuan-tuan. Aku dah cakap betul pun, kita dah rasa kita ragu tak? Kita ragu tak? Kawan ni nak cakap bohong, tiba-tiba dia cakap betul ke kita? Kita pun confused. Betul ke tak dia ni? Hatta hak benda betul pun kita tak tahu betul ke tak. Pasal dia je kaki bohong. Kan? Yahudi macam tu lah. Yahudi kaki bohong. Kalau betul sekalipun, kita pun ragu. Apatah lagi kalau tak betul. Jadi maknanya, senang ceritanya, tak pastilah. Adakah Yusuf kahwin betul dengan Zulaikha? Tak pasti. Kita pun tak tahu. Sebab tidak ada nas yang menyatakan sedemikian. Jadi boleh tak kita berdoa satu benda yang kita tak pasti? Ya? Contohnya, hatta orang tak bincang pula. Orang dah bincang bak doa bulan Syakban ni. Sedangkan ada hadis doa ni. Ada hadis. Cuma hadisnya hadis yang da'if. So tak ada masalah. Walaupun hadis da'if. Doa lah kepada Allah. Allah mabarik lana fi rajak. Rajak bila? Di Syakban. Ya Allah berkatilah kami bulan Syakban. Wa balighna Ramadan. Dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Bulan yang semua orang duk tunggu-tunggu tuan-tuan. Sebab itu bila kita tunggu Ramadan, persiapannya bila? Persiapannya bulan Syakban. Kita nak sambut Ramadan tuan-tuan, kita nak bersiap bila? Kita siap bulan Syakban. Apa yang kita nak buat bulan Syakban? Ini hadis ni yang Usamah bin Zaid tanya Nabi, lam araka tasumu min asyhur kama tasumu min Syakban. Mana Nabi puasa banyak sungguh dalam bulan Syakban? Bila ditanya Nabi sebab apa puasa bulan Syakban, Nabi kata dzaka syahrul yaghfirun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan ni bulan yang orang tak peduli kat dia. Orang lalai daripadanya. Sebab dia tetap tengah-tengah antara Rajab yang orang kenal, Ramadan pun orang kenal. Dan Nabi sebut lagi, wa dzaka syahrul, dan bulan ini, bulan itu, dzaka syahrul bulan itu, turfa'ul a'mal ila rabbil alamin. Amalan-amalan diangkat kepada Allah Ta'ala. Wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'im. Nabi kata, aku suka amalan aku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Tentang. Jadi maknanya, maknanya apa? Maknanya bulan Syakban ni, bulan yang diangkat amalan kepada Allah. Berdasarkan hadis ni. Dan Nabi suka dalam keadaan memperbanyakkan amal ibadat, terutama puasa, apatah lagi puasa Syakban ni dia dekat dengan Ramadan. Sekaligus mengingatkan kepada kita betapa satu persiapan dan persediaan. Di samping bulan Syakban ni bulan banyak puasa, tapi itu juga menunjukkan satu persiapan dan juga persediaan untuk menyambut Ramadan. Jadi kalau kita nak sambut Ramadan, bukan Ramadan baru nak bersiap. Macam kita nak masuk sukan si. Saya kata sukan si je lah. Masuk pertandingan azan peringkat negeri.
Bila azan, bila tarikh dia? Tarikh dia katakan bulan 6. Bila kita buat persiapan? Takkan masuk bulan 6, masuk bulan 6 tu kata 5 bulan bertanding, kita pun satu bulan pun nak start. Nah, persiapan kita sejak awal ni kita bersiap dah. Maknanya persiapan nak masuk pertanding kau. Macam tu juga bersiap nak masuk Ramadan. Kita nak dapat anugerah Ramadan, Lailatul Qadarnya, kita nak siam, kita nak qiamnya. Yang disebut oleh Ibn Rajab, dia kata dalam Ramadan ni ada dua jihad. Jihad waktu siang, jihad waktu malam. Apa jihad waktu siang? Jihad waktu siam dengan siam. Jihad waktu malam dengan qiam. Siam dan qiam. Siam puasa, qiam, solat. Solat malam termasuk tarawih yang tidak ada pada bulan lain. Tentu jangan duk rajin, eh? Bulan Syaban ni buat tarawih kan? Jom tuan-tuan kita buat tarawih. Ah, tak boleh. Tak boleh. Tarawih tu bulan Ramadhan sahaja. Tetapi kalau witir, boleh. Ni kena orang confuse. Orang duk ingat witir ni bulan Ramadhan saja. Lepas tarawih, witir. Lepas tarawih, witir. Tak ada tarawih, witir pun? Tak ada. Sedangkan witir ini tuan-tuan sepanjang tahun. Witir ni bukan sekadar pada bulan Ramadhan sahaja. Bulan lain pun kita boleh witir sepanjang tahun. Bahkan kalau ikut hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, apa kata Abu Hurairah? Dia kata awsani khalili bi thalas. Rasulullah telah wasiat kepadaku tiga perkara. Ni kata Abu Hurairah. Apa yang Rasulullah wasiat ni? Yang pertama rakaatai duha, dua rakaat solat sunat duha. Itu yang pertama. Yang kedua, siyam thalathati ayyam min kulli syahr. Puasa 3 hari setiap bulan. Para ulama menyatakan puasa 3 hari itu merujuk pada hari putih 13, 14, 15. Dan yang ketiganya, apa lagi wasiat Nabi ni kata berharap an utira qabla an arqud, untuk aku salat witir sebelum aku tidur. Maknanya salat witir. Jadi adakah dia berkait dengan bulan Ramadan saja? Tak. Dia sepanjang masa, sepanjang tahun boleh melaksanakan witir. Cuma tarawih ada, itu Ramadannya. Siapa pandai-pandai buat bulan lain, maknanya dia telah melakukan satu benda yang dilarang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi kita lihat bahawa Syaban ni satu bulan yang merupakan bulan yang persiapan dan persediaan. Dan Nabi memperbanyakkan puasa di samping amalan-amalan yang lain. Amalan-amalan lain tuan-tuan. Amalan zikir, amalan istighfar, amalan solat-solat sunat, amalan bersedekah, kan? Apa juga amalan yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita perbanyakkan. Cuma ada satu hadis Nabi. Satu hadis Nabi, kalau tak silap saya riwayat Ibn Majah, kalau tak silap. Idza tasafa min Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah sampai nisfu Sya'ban, bila nisfu Sya'ban? Nah. Berapa bulan ni? Orang kena kira oleh 15, semua orang tahu. Memang nisfu Sya'ban 15. 15 Sya'ban kan. Kan? Berapa ni? Hah? Berapa? 12 Mei. Nisfu Syaban tuan-tuan. Nabi kata idza tasafa min Syaban, bila dah sampai nisfu Syaban. Mana? Dah 15, separuh dah. Masuk 16, mana? Separuh yang kedua. Idza tasafa min Syaban fala tasumu. Bila dah sampai kepada nisfu Syaban, jangan puasa lagi. Eh, macam mana ni? Larangan daripada Nabi SAW untuk berpuasa. Di sini perlu dilihat pula. Ulama berbincang, apa maksud jangan puasa lepas nisfu Syaban? Apa maksudnya? Apakah lepas nisfu Syaban tak boleh puasa sunat? Jawapannya adalah kepada mereka yang tak pernah puasa sunat. Para ulama fiqh ketika mana membincangkan isu ini berdasarkan hadis ini, mereka maksud yang tak boleh puasa itu bagi mereka yang tak pernah puasa sunat. Tiba-tiba mai lepas 15 Syaban dekat dengan Ramadan baru nak puasa. Seolah-olah dia ni tak sabar dengan Ramadan.
seolah-olah dia nak mempercepatkan Ramadan. Maka dengan sebab itu tidak dibenarkan bagi orang yang tak pernah puasa sunat ni dekat Ramadan tak puasa. Tetapi kalau orang yang duk biasa puasa tuan-tuan, maka dia boleh terus puasa. Orang yang duk biasa puasa, maka dia boleh terus puasa pada bulan Syaban. Tidak ada masalah. Sampai terus. Kalau puasa qada lagi lah. Sebab ikut riwayat juga, Aisyah radhiyallahu anha selalu qada puasa bulan Syaban. Sebab bulan-bulan lain dia memenuhi hajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan Syaban ni bagi orang perempuan yang belum qada lagi, anda tengok balik. Yang belum selesai qada. Yang kena check balik, aku ni selesai tak selesai lagi bulan Syaban ni. Kita selesaikan. Kita selesaikan bulan Syaban ni. Yang mana yang tak selesai. Ada selesai dah tak apalah. Teruskan juga dengan puasa-puasa sunat yang nak dilakukan. Jadi kita faham konsep tersebut tuan-tuan. Baik. Jadi persiapan dan persediaan kita semata-mata untuk kita sambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Cuma ni tengok satu soalan dah masuk ni. Saya tengok dulu soalan. Assalamualaikum Ustaz. Wassalam. Ada tak doa khusus yang diamalkan Rasulullah untuk berbuka puasa? Berbuka puasa ni doa ni tuan-tuan, nak baca doa apa pun tak apa. Cumanya yang famous di kalangan kita, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Cuma di kalangan ulama ada menyatakan itu berdasarkan hadis yang dhaif. Jadi boleh ke tak boleh? Macam sebut tadi ya. Macam saya sebut pada awal tadi. Hadis dhaif pun tak apa, tak ada hadis pun tak apa. Kalau setakat nak berdoa kepada Allah, berdoa benda-benda yang baik. Benda yang baik. Cuma ada hadis yang lain. Zahab al-dhamak. Wabtallatil uruk. Hilanglah kehausan dan apa dipanggil? Basahlah. Urat-urat. Nak ceritanya bahawa itu. Tapi kadang-kadang dia tak familiar di kalangan kita. Tapi itu hadis yang lebih sahih. Kita boleh gabungkan kedua-duanya tersebut. Ya. Boleh, tidak ada masalah. Tapi jangan menafikan doa tadi. Orang duk baca lama, Allah maka suruh, tak boleh baca. Orang ni tak berdasarkan hadis yang sahih. Ada jenis macam tu. Dia jenis apa? Jenis ganas. Ganas, dia tak ganas. Sampai tak pergi orang doa. So, saya tanya, masa doa tu apa? Allah malaka suruh, ya Allah aku, kepadamu aku berpuasa. Tak masalah lah? Tak ada masalah. Wabika amantu, dengan kau aku beriman. Tak masalah lah? Tak. Wa ala rizqika aftartu, dengan rezeki kau aku berbuka. Ada masalah tak? Tak ada. Ha? Jadi, apa masalah? Kan? Nak doa tak ada masalah. Jadi, tuan-tuan dan rahmati Allah Taala sekalian. Boleh ustaz beri pencerahan tentang adab sunnah bila berbuka puasa? Buka puasa. Sunnah dia apa? Sunnah dia buka puasa yang paling. Dia sebenarnya sunnah buka puasa ni, orang kita cukup ambil berat benda ni. Tak abang pun tak apa dah. Bab buka puasa ni memang tip-top punya. Sebab apa? Yang pertama sunnah buka puasa ni, dia buka awal. Yang puasa lewat. Ni tak payah abang dah. Aku memang awal. Seluruh waktu tunggu lah. Seluruh masa waktu dah tunggu lah. Makna semangat nak buka puasa. Sebab itu tentera saya tengok orang kita alert. Alert waktu solat ni bulan Ramadan sahaja. Bulan lain tanya, maghrib hari ni pukul apa? Oh, tak pernah tahu, pukul apa? Pukul tengok, pukul apa? Cuba tanya bulan Ramadan. Maghrib, siap Sabah Sarawak pun dia tahu. Bukan sekat sini, Sabah Sarawak pun dia tahu. Bila hampir Sabah? Aku tahu dia tahu. Buka puasa sebab apa? Sebab dia berkaitan dengan puasa. Jadi sunnah buka awal tu insyaAllah orang kita tak ada masalah. Sunnah buka awal. Buka dengan doa tersebut. Makan manis-manisan. Itu sunnahnya. Sebab itu Nabi SAW makan kurma dulu. Kurma. Desuk kesihatan saya tak nak bincang. Memang desuk kesihatan terbaik. Orang bincang lah bab kesihatan ni. Pasal kurma dulu. Macam mana glukos yang masuk dalam tubuh badan kita, perut kita yang kosong. Macam-macam lah itu. Itu desuk kesihatan. Cuma kita nak sebut sunnah Nabi-nya. Nabi ajar pada kita makan kurma dulu. Ataupun manis-manis lah. Tapi jangan risau tuan-tuan. Orang kita juga kenal kurma pada bulan Ramadhan. Yusuf Tayyub. Orang kenal lah.
Bulan lain orang tak naik bulan Ramadan. Kan? Nabi ni bukan kurma, bukan bulan Ramadan saja. Memang tu makanan Nabi. Kan? Bukan sekadar Ramadan. Kita ni Ramadan saja makan kurma. Ya? Ha, tapi memang kurma ada kebaikan, dia banyak kebaikan lah. Sebab tu para ulama kata kalau tak ada kurma, air atau minuman manis, makan sikit je. Jangan kita pulun terus, makan sikit tu. Kurma lu, minum air, tu kita solat. Tapi jangan solat dulu. Jangan. Jangan jujur semayang Allah lagi makan kemudian. Tak. Sunat buka dulu. Hatta Tok Bilai tu pun, muazzin dia nak azan tu, makan sikit, minum air sikit. Baru berazan. Mana dah masuk waktu dah. Tapi dengan syarat dia azan masuk waktu. Jangan tak masuk waktu lagi. Tak masuk waktu lagi dah makan ayam lah. Kan? Kalau kita buka puasa, tuan-tuan, tak masuk waktu lagi, batal tak? Kita tersilap. Contohnya, kita nak buka puasa, dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun ambil ayam minum. Allah, ayam jagung. Tiba-tiba azan tu senyap. Pasal-pasal senyap. Kita pun heran. Tengok jam. Loh, tak masuk lagi. 10 minit lagi. Rupanya Bilal tu jam dia silap. Cucu dia main. Cucu dia main jam ni. Kan, bagi cepat 10 minit. Kawan bimbang. Bimbang orang tegak. Weh, tu Bilal. Tak masuk lagi. Ha, tak masuk lagi. Kita dah makan lah rumah. Masih dengar azan. Macam mana? Batal ke tak batal puasa kita? Batal ke tak? Dia, batal ke tak? Jawapannya tuan-tuan, batal. Walaupun tak sengaja, batal. Kita kena qada. Cuma kita tak berdosa. Sebab kita tak sengaja, makna kita tak berdosa. Tapi kerana kita berbuka puasa awal, ia adalah batal. Dan nanti kita kena qada. Sebab tu kita kena hati-hati. Kita kena make sure. Jangan pakai macam tu saja. Hari ni macam-macam kemudahan yang kita ada. Jam lah paling senangnya. Kan? Di rumah ada macam jam. Jam dinding ada, jam tangan ada. Tengoklah yang mana satu. Asalkan kita boleh pastikan, make sure masuk waktu. Jangan kita buka puasa tak masuk waktu. Bilakah waktu berbuka puasa yang tepat puasa orang naik pesawat? Contoh dia berpuasa di Malaysia, dah hendak pergi London. Dia tak mahu musafir tapi nak puasa juga. Pasal apa tak mahu musafir? Memang dia musafir pun. Bukan dia tak mahu musafir, dia tak nak buka puasa sebab musafir. Itu maksudnya. Kan? Jadi tak nak buka puasa sebab musafir. Sebab musafir ni, man kana minkum maridan au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Allah Taala kata siapa-siapa yang sakit ataupun bermusafir, dia boleh buka puasa, dia ganti pada hari yang lain. Itu mana boleh? Kan boleh. Tetapi keh ni dia tak nak buka puasa. So bila nak buka? Nak ikut waktu mana? Dia nak pergi London ni. Malaysia pergi London. Dia ikut waktu mana? Waktu London ke waktu Malaysia? Dia ikut waktu pesawat. Waktu pesawat. Sampai sebagainya malam. Tahun lepas, tuan-tuan, saya pergi umrah. Bulan Ramadan. Satu Ramadan. Saya naik flight dalam pukul 6:30 petang. Dekat KLIA. Naik flight apa ya? Saudi kot. Mas ke Saudi? Tak ingat lah. Saudi kot. 6:30 petang. Jadi, nak ikut waktu Saudi ke? Nak ikut waktu Malaysia ke? Malaysia sejam lagi lah. 7:30. Macam tak sampai 7:30 pun. Kan? Ikut waktu Saudi, ambil lagi ya. Tolak 5 jam. Kalau Saudi, 6:35 pukul 1. 1. Ambil lagi. Kan? Jadi sebenarnya kita tengok waktu kita berada di mana, waktu tu maghrib, situlah. Jadi pilot pun buat pengumuman, kita dijangka berbuka puasa, dijangka. Lebih kurang pukul 9 malam. Sebab bila kita sampai ruang udara itu, masa tu waktu maghrib kat situ. Sebab dia pergi sana makin siang, makin siang, makin siang. Kan? Makin siang, daripada sini ke sana makin siang, bukan makin malam. Jadi, waktu tu berubah. Tapi, kot mana pun dia akan malam juga. Sebab kelajuan terbang tu taklah kelajuan cahaya. Jadi, tuan-tuan, dijangka pukul 9 malam kita akan buka puasa. Tak apa. Daripada pukul 6 tadi ni, tunggu. Tunggu. Sampai pukul 9, tengok luar cerah menerang.
Dan tingkap buka tu cerah. Nak buka besar macam mana? Memang cerah. Kan saya tak ingat ruang udara apa, tak tahu waktu tu. Tapi memang cerah. Tak boleh buka besar. Pilot pun senyap. Sebentar lagi kita umumkan mereka bila tiba waktu buka puasa. Ha, kita gitu je. Kan? Ha, dia tak umum lagi, tunggu. Duduk 9:30 duduk cerah lagi. Oh sudah kata bila nak puasa ni. Kan? Rupanya ni 10 lebih. Dia pun tak puasa maghrib. 10 lebih saya tak ingat ruang udara mana waktu tu baru nampak maghrib. Jadi ke 10 buka puasa. Kan? 10 malam. Ha, lambat sikit. Sebab tu musafir ni dia boleh buka. Dia boleh tak puasa, kalau dia tak puasa, tak ada masalah. Kalau tak puasa, tak apa. Sebab dia ada masyakah-masyakah dia. Boleh buka puasa, tak ada masalah. Nanti ganti pada hari lain. Tapi kita sayang. Ha, macam saya sendiri pun saya puasa juga. Sayang nak buka puasa kan? Nanti kita puasa. Cuma lambat sikitlah kita nak buka. Ha, tapi sebaliknya kalau kita daripada sana ke sini, ha, cepatlah. Ha, cepatlah. Sebab dia main mengejar waktu kan? Ha, jadi, begitu. Dia ikut waktu di mana kita berada. Ustaz, ada tak kesayahan amalan nisfu Syaban? Tuan-tuan, nisfu Syaban ni memang banyak hadis fadilat nisfu Syaban ni hadis yang tidak sahih dan tak sabit dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang terlalu dhaif, ada yang palsu dan pelbagai lagi, terutama tentang solat-solat raghaib dan sebagainya. Namun begitu, para ulama menyatakan dalam banyak-banyak hadis ada juga hadis yang setengah ulama mengkategorikan dia sebagai hadis hasan. Hasan maknanya boleh terima tak? Boleh lah. Apa dia? Hadis tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala melihat hamba-hambanya pada malam nisfu Syaban. Fayaghfir lil jami' illa al musyrik au musyahid au kama qala. Maka Allah akan mengampunkan dosa semua orang kecuali orang yang syirik dan yang bermusuh-musuhan antara satu sama lain. Dua ni dikecualikan. Makna satu syirik, hubungan dia dengan Allah tak cantik sebab syirik. Satu lagi hubungan sama manusia. Dia bergaduh ni. Bermusuhan. Kan? Ini tak dapat pengampunan. Jadi dalam hadis ni, sebagai ulama kata hadis ni hasan. Hasan ni boleh terima. Maknanya, ittala Allah, Allah Ta'ala melihat secara khusus, makna pandangan khusus kepada hamba-hambanya malam 10 Syaban. Maka daripada hadis itu, kita boleh mengambil hadis ini untuk kita jadikan malam itu sebagai untuk kita memperbanyakkan ibadat kepada Allah Ta'ala. Cumanya bila ditanya ada ada ibadat khusus, tak adalah. Tak adalah riwayat zaman Nabi ke zaman sahabat siapa yang ibadat khusus sempena dan sujaan, tak ada. Cuma bila mana malam tersebut kita mendapat nilaian yang khusus daripada Allah Ta'ala, sudah tentu kita nak memperbanyakkan ibadat. So, apa-apa ibadat, tak ada masalah. Hatta nak baca Yasin pun boleh. Nak buat kuliah ilmu pun boleh. Kan? Nak berzikir pun boleh. Nak istighfar pun boleh. Nak qiyamul lail pun boleh. Apa-apa juga ibadat, kita boleh perbanyakkan malam nisfu Syaban. Kan? Cuma kadang-kadang orang kita ni, tuan-tuan, bila dia tak tahu nak buat apa, sebab tu orang organize tu. Tak tahu nak buat apa. Buat apa kan? Aku tak kerti. Amat kita buat sama-sama. Ha, itu timbulnya orang organize. Tak ada masalah. Bagi saya tak ada masalah nak organize. Buat baca Yasin. Kan? Ha, tapi kita bagi penerangan. Baca elok-elok nak baca Yasin pun. Ha, bukan sekadar nak baca Yasin, nak baca ayat apa pun tak apa. Tak ada masalah. Nak baca Quran. Nak baca surah Waqi'ah ke? Nak baca surah Al-Mulk ke? Kan? Ha, boleh baca? Bacalah apa pun. Nak bagi tazkirah ke? Nak bagi peringatan ke? Tapi dia kata, Ustaz, alat tu tak apalah. Tapi yang pentingnya, makan kena ada, Ustaz. Ha, nak makan-makannya lah, tak ada masalah. Habak makan ni agenda yang paling utama dia tak. Hak tu tak ada tak ada. Kan? Jadi tuan-tuan, tak ada masalah nak makan pun. Sebab itu, kita kena tahu kedudukan macam mana keadaan nisfu Syaban tu. Ha, kita jangan sebab sampai yang menganggap bahawa nisfu Syaban ni oh satu fadilat yang betul khusus yang gini-gini. Yang, ha, sampai kadang Allah aku tak teringat nisfu Syaban sampai tidur tak lena 2 minggu. Pasal terlepas nisfu Syaban. Kan? Ayuh, Ramadan dah tentang banyak lagi fadilat yang kita boleh buat. Ustaz, sahur itu sunnah untuk puasa Ramadan sahaja atau juga untuk puasa sunat? Puasa sunat kita makan sebelum tidur sahaja sudah mandai ke? Dia sunat untuk sahur ni bukan pada Ramadan sahaja. Tak. Sunat untuk sahur ni pada mana-mana puasa. Dan dia juga nak membezakan puasa kita dengan puasa Yahudi. Nak bagi beza.
Yahudi tak ada, tak ada sahur. Ahli kitab tak ada sahur. Jadi maknanya kita ni ada sahur, bahkan Nabi kata tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Bersahurlah kamu kerana pada sahur itu ada keberkatan. Dan disunatkan kepada kita untuk melewatkan sahur. Itu. Disunatkan kepada kita untuk melewatkan sahur. Bukan sahur sebelum tidur. Sebelum tidur, dia bukan panggil sahur, dia panggil supper. Bukan sekat supper, suffer. Sebelum tidur. Sebelum tidur pula makan memang elok. Lepas tu dia heran pasal apa, perut aku buncit dia lah. Kan? Duk heran perut buncit. Kan tiap-tiap malam sebelum tidur makan. Sebelum tidur makan. Tengah tidur pun nak makan lagi. Alasan aku nak puasa esok. Siapa suruh makan waktu tu nak puasa? Puasa ni sunat dia sahur lepas kita bangun dari tidur. Pukul 5 sahur. Pukul 4:30, pukul 5. 5 suku boleh. Tak ada masalah. Sahur waktu tu. Menggantikan breakfast. Dan itu sesuatu yang memberi kebaikan pada semua, termasuk kesihatan kita. Jadi maknanya memang disunatkan untuk kita bersahur. Apa pandangan berkenaan dengan hukum taklif puasa sunat bulan Syakban jika tak puasa dari 1 hingga 15 Syakban? Saya sebut tadi. Bukan terhad pada 1 hingga 15 Syakban saja. Mana kita ni jenis tak biasa puasa sunat. Kita tak melazimi puasa sunat. Tiba-tiba lepas 15 Syakban baru start nak bersunat. Maka janganlah. Tapi kalau kita duduk biasa puasa sunat, cuma kita taklah banyak. Apa orang kata? Kadang Isnin saja, kadang Khamis saja, kadang Minggu tu tak langsung. Minggu depan pula. Tapi duduk biasa lah. Duduk biasa bukan tak biasa. Jadi tak ada masalah. Kita masuk dalam kalangan orang yang biasa puasa, puasa sunat. Apa hukum berpuasa pada 29 Syakban? Tak ada masalah. Tak ada larangan apa 29 Syakban? Yang larang ni, ya musyak. Syak ni bukan 29 Syakban. Syak ni adalah 30 Syakban. Kalau ada. Sebab, tentang apa maksud syak ni, dia tengok anak bulan 29 Syakban. Tengok anak bulan. Anak bulan nampak ke tak? Kita pun tak tahu nampak ke tak kan? Katakan, nampak. Ikut kalender, falak kata nampak. Maka puasalah esok satu Ramadan. So, tak ada lah hari syak. Tak ada hari syak. Tapi in case tak nampak. Jadi adanya hari syak, bila tak nampak, kita kena menggenapkan Syakban kepada 30. Jadi betul ke 30 itu betul-betul Syakban? Mungkin ya. Mungkin Ramadan dah. Jadi syak tu kata syak tu. Kan? Maka 30 Syakban ni yang tak boleh puasa. Puasa sunat, kalau puasa qada boleh. Saja-saja nak pergi puasa sunat tak boleh. Itu yang diharamkan atau dilarang. Tetapi kalau orang puasa qada, boleh. Dan para ulama juga kata kalau orang jenis puasa sunat ni juga boleh. Contoh dia puasa sunat selang sehari macam puasa Nabi Daud. Kan puasa Nabi Daud puasa sehari, buka sehari. Puasa sehari, buka sehari. 28 Syakban puasa, 29 buka. 30 pula dia selang lagu tu. Kena berbetulan, maka ni boleh. Setengah ulama menyatakan boleh dalam sah sebab itu kebiasaan dia. Jadi habaqlah. Habaqlah tadi 3 bulan betul-betul ni. Kan? Jadi saya sebut tadi 3 bulan tu tak ada masalah nak puasa, tetapi bukanlah jangan menganggap dia sebagai satu sunnah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak puasa boleh puasa, tetapi jangan kita menganggapkan sebagai satu sunnah khusus, tidak. Larat-laratlah, tak larat pun tak apa. Baik. Ustaz, solat sunat tarawih menjadi solat terkumpul pada zaman Sayyidina Umar. Sebelum itu, semasa Rasulullah, apakah niat solat tarawih yang betul? Solat tarawih ni disebut juga solat qiyam. Solat qiyam. Tidak masalah. Sebab penjenamaan ni tidak masalah, tuan-tuan. Sebab itu yang termasuk dalam qiyam. Man qama Ramadan. Siapa yang qiyam Ramadan. Buat berjemaah. Adakah tak berlaku zaman Nabi? Berlaku. Bukan tak berlaku. Cuma tak lama. Nabi solat mula-mula bila sahabat tengok, sahabat ikut. Malam kedua Nabi solat lagi. Lagilah ramai sebab dia masing-masing nak bagi tahu kan. Jujur-jujur mana solat. Kan lepas pansyak ni solat sunat ni. Solat. Kemudian hari ketiga lagi ramai lah. Bila mana orang tengok Nabi solat, pakai ikut Nabi. Nabi tak larang pun ikut. Main malam keempat,
Sahabat makin ramai tunggu. Bila tunggu Nabi tak keluar. Rumah Nabi kan sebelah ya. Kan? Sebelah ya. Nabi tak keluar. Duit esok subuh esok Nabi cerita aku tahu mau tunggu tapi aku saja tak keluar. Aku saja. Aku takut benda itu menjadi satu kefarduan. Nanti kamu anggap benda ni wajib pula. Benda ni jadi fardu tak. Jadi nak bagi tahu benda ni sunnah. Itulah yang dipanggil solat qiyam. Dan dipanggil tarawih sebab apa? Sebab solat tarawih, solat ini dia jenis rehat. Dia empat rakaat rehat, empat rakaat rehat itu maksud tarawih. Dia perkataan tarwihah, rehat. Kan? Tarawih itu. Jadi Nabi SAW riwayat kat itu je. Bila zaman Sayyidina Umar, orang sembahyang kelompok sana sikit, sana sikit, sana buat masing-masing. Sayyidina Umar kumpulkan balik, mengikut teringat balik zaman Nabi dulu ni, Nabi pernah buat kan? Dia kumpulkan balik. Diimamkan oleh Ubay bin Ka'ab pada waktu itu. Dia ambil seorang je. Jadi tu imam, kumpul semua ikut dia. Pasal apa? Pasal Ubay ni qari. Qari ni maknanya orang yang orang baca sedap lah. Qari. Macam kita panggil qari. Kan? Ini sempena tilawah Quran minggu depan ni, minggu depan kan? Ha, jumpalah banyak qurra, banyak qari. Apakah SOP terbaik nak tingkatkan keinsafan kelemahan diri dalam bulan Ramadan? Itu soalannya. Macam mana kita nak rasa diri kita lemah? Tuan-tuan, bukan nanti kita tunggu Ramadan je kita nak rasa insafnya diri kita lemah. Kita memang daripada sekarang pun kita lemah sebenarnya. Kita tak hebat mana pun. Bahkan kita lemah. Kita kena merasa kerdilnya kita di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu kita akan berusaha untuk melaksanakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dengan cara yang terbaik. Tambah-tambah Ramadan ni Nabi kata idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatish shayatin. Bila datangnya bulan Ramadan, dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka dan syaitan-syaitan diikat. Makna peluang untuk dapat syurga ni cukup-cukup terbuka luas. Sebab itu orang katalah kalau nak buat baik ni, kalau Ramadan tak buat baik, bulan lain lagi payah nak buat. Sebab itu biasanya orang kena buat perubahan, dia Ramadan dia buat. Sebab bila buat Ramadan ni orang tak kata. Orang tak kata banyak sangat sebab oh Ramadan. Kan? Kat itu paling lebih pun. Jadi maknanya tuan-tuan, kita ambil positif benda tu. Kita ambil positif maknanya kita buat yang terbaik Ramadan. Tetapi macam saya sebut tadi, kita nak buat yang terbaik Ramadan, kita kena bermula daripada sekarang. Bulan Syakban. Kita persiapkan diri kita dan kesihatan kita jaga supaya kita dapat buat sesuatu yang terbaik insya-Allah. Kebanyakan masjid buat kemulai dan digelapkan lampu, apa pandangan ustaz? Gelap ni biasa masjid dia tak gelap sangat. Kalau gelap semua tidur lah ke? Tak tahu tu imam tidur, makmum tidur pun tak tahu. Dia tak agak cerah belakang sikit, cuma dia nak gelap ni suasana. Biasa kita bangun tuan-tuan, kalau kita buka cerah waktu rasa malam rasa siang. Tak rasa sangat, feel tu dia kurang. Feel tu dia kurang. Tapi bila dia malap-malap tu, oh, kan ke waktu 4 pagi ni kan? Waktu orang tengah tidur kan? Waktu dia feel tu lebih, itu saja. Kan? Nak bagi datang, feel. Kalau buah cerah menerang macam ni, macam yang isyak apa rasa. Dia feel qiyamulail tu tak pernah ada. Cuma saya nak sebut pada tuan-tuan bahawa qiyamulail ni asas dia berjemaah ke seorang? Asal dia seorang. Cuma para ulama menyatakan solat sunat yang disunatkan buat seorang diharuskan buat berjemaah. Diharuskan. Maka dengan sebab itu masjid kadang dianjurkan buat berjemaah dengan tujuan nak bagi motivasi. Bagi motivasi itu bukan sekadar kita memadai dengan jemaah tu saja. Ni kadang nak tunggu jemaah je. Kalau tak jemaah tak buat langsung. Itu tak kena. Jemaah ni sekadar nak bagi motivate, nak bagi semangat dan kadang-kadang nak mengajar cara laksana solat yang betul. Jadi itu saja. Lepas pada tu tuan-tuan dah kita belajar, kita buat sendiri sebab asalnya sendiri. Kita memperbanyakkan kita mulai dan yang asas-asas yang kita buat ataupun bila mana kita buat yang terbaik pada bulan Ramadan, pada bulan Ramadan itu insya-Allah ianya akan membawa kepada kita kekuatan untuk kita laksanakan juga pada bulan-bulan yang lain. Kita mulai itu. Untuk kita
Sebab qiyam ni tuan-tuan, qiyamul lail, solat malam lah, solat malam. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, afdhal salah ba'da salawatil maktubah, salatul rajuli fi jawfil lail, au kama qala. Nabi kata, sebaik-baik solat, lepas daripada solat fardu, sebab solat fardu tak ada challenge lah. Tak ada challenge solat fardu, solat fardu yang terbaik, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak ni yang terbaik ni solat fardu. Nabi kata, sebaik-baik solat, lepas daripada solat fardu adalah salatul rajuli fi jawfil lail, solat seseorang di waktu jawfil lail, jawf tengah-tengah malam. Tengah malam ni 2/3 malam ataupun 1/3 akhir malam. Kadang orang confuse dengan 2/3 dengan 1/3, mana satu? 2/3 dia kira daripada awal malam, daripada awal malam dia kira 2/3. Kalau dia kira akhir malam, dia kira 1/3 nak mengambil. Sama je sebenarnya. Sama tak? Sama ya. 2/3 dia kira daripada awal. 1/3 dia kira daripada hujung. Kan? Itu yang terbaik. Sebab itu setiap negara berbeza. Ikut malam berapa jam. Kalau malam 10 jam, start pukul 8, 9, 10, 9, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contohnya, 10 jam. Jadi bagi 3, 3, 1, 1. Kan? 8, 3, 1, 3, 1, 7. 8, 9, 10, 9, 12, 1, 2, 3. Ha? Itu 3. 3, 3, 1, 1. Waktu peak time lah, waktu prime time itu 2/3 malam. Kan? Memang waktu itu, waktu yang paling syok tu doa. Waktu yang, kalau orang gerak waktu tu mau terajang kan, orang tengah syok, tengah betul-betul tengah nikmat tu. Sebab tu dia panggil tahajud tuan-tuan. Maksud tahajud meninggalkan tempat tidur. Dia sanggup. Memang benda ni susah, benda ni sangat-sangat susah. Tetapi dan kita dapat, oh syok, nikmat tak terkata kan? Macam orang tak pernah kena buah durian lah. Tu ke sedap ni. Dan dah rasa tuan-tuan kira nak makan je. Cari dah ada durian udang merah dah. Udang merah. Ada musangking dah. Oh, duk tanya selalu durian. Setakat ni durian tuan-tuan yang menarik minat saya, durian kampot. Tak jumpa di USJ ni, tak ada. Durian kampot. Kan? Nak tahu tanya saya lepas ni. Macam mana durian kampot tu? Itu memang kau-kau je. Kan? Arak memakan tu. Arak tak makan durian ni. Saya bagi arak. Kan dia mau bau pun tak mau. Bau pun tak mau. Tak mau. Busuk dia kata. Bagi makan dia kata lagi. Duk tanya bila lagi nak makan. Bila lagi. Orang kata tak kenal makan tak cinta kan. Nikmat tu. Saya mulai macam tu. Memang susah. Susah. Tetapi bila dah dapat tu. Orang yang dapat saja mengetahui macam mana. Nikmat tu. Kekuatan jiwa, Allah bagi. Ketenangan jiwa, Allah bagi. Sebab kadang-kadang kita sekarang, tuan-tuan, kita tak tenang. Tuan-tuan. Kadang-kadang banyak masalah yang kita hadapi menyebabkan kita tak tenang. Jadi macam mana kita nak tenang? Kita mengadu pada Allah. Allah sumber ketenangan kita. Allah sumber ketenangan kita, tuan-tuan. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menjadikan kita. Allah akan bagi ketenangan pada kita. Waktu bila kita nak munajat ni, waktu-waktu biasa ni kadang benda tu tak khusyuk kan. Benda. Waktu tengah-tengah malam tu, waktu Allahu Akbar. Waktu bila mana kita tunduk, kita sujud pada Allah tu, boleh mengalirkan air mata kita. Waktu itu. Jadi kita latih betul-betul lah insyaAllah. Orang, tak boleh bulan lain, bulan Ramadan kita latih betul-betul. Mudah-mudahan kekuatan itu kita dapat gunakan juga pada bulan-bulan lain. Ustaz, kita disunatkan berdoa sebelum masuk waktu berbuka lebih kurang 5-10 minit sebelum. Bagaimana cara terbaik sama ada berdoa sendirian atau bersama keluarga di meja makan? Doalah apa pun tuan-tuan. Seorang tak apa, ramai-ramai pun tak apa. Asalkan kita doa yang baik. Kan? Cumanya lagi khusyuk kalau kita ada doa khusus sendiri kita. Kan? Kita boleh doa. Doa tak reti nak doa bahasa Arab, doa bahasa Melayu. Minta kepada Allah Ta'ala, Allah mengetahui tuan-tuan. Allah mengetahui apa yang kita minta ke Allah Ta'ala. Jadi kita minta pada Allah Ta'ala. Moga-moga dengan doa kita itu, dia menjadi senjata bagi orang beriman doa ni. Nabi kata apa? Doa silahul mu'min. Doa senjata bagi orang beriman.
doa mukhlas ibadah, doa otak asas kepada ibadah. Dengan doa itu insya-Allah ianya akan mendekatkan diri lagi kepada Allah Taala. Kita akan lebih rasa tenang, kita rasa dekat dengan Allah, kita sentiasa hampir dengan Allah. Allah akan memberi sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, jadi saya umumkan dengan rasminya bahawa talian ditutup. Dengan tahu dia. Kan? Talian ditutup. Line dipotong. Cukup. Soalan yang dikemukakan, saya nak buka soalan lisan pula. Kepada mereka yang tak bawa handphone, saya tahu main masjid memang tak awak aja tak ganggu. Kan? Ganggu. Jadi tak bawa, kita bagi ruang kepada mereka untuk bertanya soalan juga secara direct, secara terus. Dipersilakan siapa-siapa yang nak tanya soalan. Mencapai kuasa yang berkualiti, ya, itu ditegaskan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali dia mengkategorikan puasa kepada tiga. Pertama, puasa umum ataupun awam. Yang kedua, puasa khusus ataupun khawas. Yang ketiga, puasa khusus-khusus ataupun khawas-khawas. Tiga dia bagi. Kan? Kita nak yang mana? Kita perlu nak yang terbaik. Sebab kalau setakat puasa yang umum, puasa tak makan tak minum je, itu budak tadika boleh puasa. Kan? Budak tadika boleh puasa. Kualiti tidak ada. Satu, macam mana dapat Lailatul Qadar kalau macam tu? Sedangkan Lailatul Qadar tu Allah gandakan. Gandakan pahala selama 83 tahun atau 1000 bulan. Kan? Jadi, satu. Yang kedua, puasa khusus ataupun khawas. Ini puasa ni bukan sekadar puasa tak makan, tak minum. Kita berpuasa dari sudut anggota tu badan kita, mulut kita, mata kita, telinga kita. Sebab tu Nabi kata apa? Bahawa sesiapa yang puasa, walakin dia puasa la yada', tidak meninggalkan qaulaz zur, cakap bohong palsu, falaisa lillahi hajah an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah Taala tak berhajat kalau setakat dia tak makan tak minum, sedangkan dia berpuasa tapi dia tak meninggalkan kata-kata keji, dia tak meninggalkan umpatan, dia tak meninggalkan fitnah, dia tak meninggalkan benda-benda yang tak elok, kan? Jadi maknanya Allah Ta'ala tak tengok pun puasa dia. Itu kata, kita puasa ni tuan-tuan, bukan sekadar kita nak pelihara daripada terbatal puasa, tapi kita juga nak pelihara daripada terbatal pahala puasa. Itu. Lepas tu dia panggil puasa khusus. Dan yang terakhirnya, yang terbaik, puasa khusus-khusus merujuk kepada puasa yang melibatkan hati kita juga yang menuju kepada Allah Ta'ala. Bukan sekadar puasa anggota zahir, tapi juga puasa hati. InsyaAllah, mudah-mudahan semangat kita itu yang ada daripada sekarang membuahkan hasil yang terbaik untuk kita buat yang terbaik juga ketika mana kita sambut Ramadan. Ya. Kelebihan dia daripada hadis Abu Ayyub Al-Ansari bahawa Nabi SAW bersabda, hadis wa Imam Muslim, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka siyamid dahri aw kama qal. Nabi kata siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari dalam bulan Syawal, maka dia akan memperoleh pahala puasa seolah dia berpuasa sepanjang tahun. Setahun. Jadi itu pahalanya. Pahala puasa bagi orang yang puasa 6. Tapi kan syaratlah Ramadan campur 6, bukan 6 saja. Bukan 6 saja ada. Ramadan plus 6.
itu. Puasa Ramadan clear plus 6. Sebab itu ada seorang ulama kata, kalau kita ada kita tinggal Ramadan, kita qada dulu. Anda kata gitu sebab nak pergi cukup Ramadan barulah campur 6. Ada yang kata tak apa, kita kemudian dengan qada tak apa. Sebab apa? Sebab puasa 6 ni dia terhad bulan Syawal aja, bulan lain tak boleh lah. Ada yang kata kalaulah kita berniat yang wajib, kita akan dapat yang sunat. Jadi kalau kita niat yang qada, kita dapat sekali puasa 6. Itu kategori-kategori perbincangan ulama tentang bagaimana puasa 6 dilaksanakan ataupun 6 hari dalam bulan Syawal. Cuma ada yang kata pula, oh puasa 6 kau nak dapat fadilat pahala setahun ni, kena puasa raya kedua. Betul-betul. Kau tidak terdapat pahala setahun. Saya tanya sebab apa kata gitu? Sebab ada raya 6? Saya kata, lah raya 6 ni tuan-tuan, Malaysia je buat. Orang lain tak kenal raya 6. Tetapi lah seluruh dunia mana pun raya 6, raya apa raya dah? Tak ada. Orang kita saja nak menggalakkan orang puasa 6. Apa tadi buat raya 6 tu? Buat ketupat balik, buat lemang balik, contohnya kan? Sedangkan benda tu, andat saja yang kata raya 6 tu. Jangan nak pergi semayang raya sudah raya 6 tu. Ini andat je. Jadi dia tak kena mengenal. Kita boleh puasa mana-mana hari dalam bulan Syawal. Asalkan 6 hari. Asalkan 6 hari. Tak semestinya raya kedua tu kena start dah tak. Kau start lagi awal lagi bagus lah. Kita pun faham benda ni kan. Lagi awal lagi bagus. Lagi cepat habis. Tetapi kalau lambat pun masih lagi dalam bulan Syawal, kita masih lagi dapat menunaikan dan melaksanakan. Allahuakbar. Lain soalan? Ya. Macam mana kalau kita ada dengan izin Allah to do this, apabila kita ada pilihan? Ya, betul-betul. Allah bagi pilihan pada kita. Dia panggil mukhayyar. Ada benda yang musayyar, ada benda yang mukhayyar. Dalam pembicaraan akidah kita bincang benda ni. Ada benda-benda musayyar. Musayyar ni kita tak ada pilihan. Tuan-tuan lahir-lahir bangsa Melayu, kulit hitam, sawah matang. Boleh ada boleh pilih tak? Ya Allah, aku tak maulah Melayu. Tak syok Melayu pun. Aku nak Arab. Boleh? Tak boleh. Kan? Aku nak putih, salah macam orang putih. Boleh? Tak boleh. Itu dipanggil musayyar. Kita dipilih. Sebab itu benda yang kita dipilih ni, diberi ni, tidak ada dosa pahala pada dia. Dosakah kita orang Melayu? Dosakah orang Cina? Nah, baik itu dipilih oleh Allah, kita bukan pilih sendiri. Dan kita tidak ada kemampuan untuk memilih. Itu dipanggil musayyar. Satu lagi mukhayyar. Mukhayyar ni hak kita boleh pilih. Ramadan, kita nak puasa tak puasa, kita boleh pilih. Dosa pahala, kita boleh pilih. Dan Allah akan mengizinkan. Dan kita pilih itu pun berdasarkan keizinan Allah lah. Kita nak buat, Allah tak izin, tak boleh buat juga. Nak ceritanya, apa juga hak kita buat ni, semua dengan izin Allah. Tetapi, atas pilihan kita. Sebab itu, Allah Ta'ala menetapkan dosa pahala. Sebab kita yang pilih. Allah bagi keizinan. Orang nak buat jahat, Allah bagi. Orang nak buat jahat, bagi. Kalau Allah tak bagi, dia boleh buat. Allah tak bagi, dia takkan boleh. Boleh buat. Sebab itu, ada yang nak buat, Allah tak bagi. Mungkin. Tapi, biasanya Allah bagi. Atas pilihan dia. Tapi dia akan dihisap di atas pilihan dia tersebut. Jadi kehendak kita lah. Kita memilih. Nak pahala ke nak dosa. Jadi kita pilih nak pahala. Kita memperbanyakkan pahala lah. Terutama bulan Ramadan. Kan? Nak pilih dosa. Tak usah puasa. Kan? Dapat dosa. Begitu. Allahu a'lam. Ya. Baik. Dia bagi yang meninggal dunia, kata pak meninggal, anak boleh ganti tak puasa? Boleh. Berdasarkan hadis sama anhu waliyuhu. Walinya boleh menggantikan puasa bagi diri dia. Lepas dia matilah. Katakan dia tinggal sebulan, sebab dia sakit meninggal, tak sempat puasa. Waris nak ganti, boleh. Anak-anak pakai, anak ada 10 orang, seorang 3 hari. Kan? Settle lah.
Kan? Tapi kalaulah kita tak mampu, biasa tak mampu ha? Biasa tak mampu. Hak aku pun tak habis lagi, kita nak puasa hari tak boleh ha? Maka kita bayar fidyah. Ha, bayar fidyah. Memadai menggantikan fidyah itu menggantikan kita tak puasa. Tapi kita bayar fidyah nak puasa juga, itu pulang. Tak masalah. Tapi maknanya dia sudah bayar tu selesai dah. Bayar fidyah tu dah dah selesai. Allah Allah. Ada soalan? Mampu apa tu? Tak, bukan tak mampu. Dia boleh pilih. Dia boleh pilih. Mana waris ni, dia boleh pilih sama ada dia nak bayar fidyah ataupun dia nak puasa, menggantikan puasa. Ha, saya sebut tadi tak mampu ni biasanya. Biasanya dia kata, aku tak mau. Bukan tak mampu apa, dia tak mau. Hak dia pun banyak lagi dia kata. Kan? So nak ambil fidyah terus lah. Tak apa, tak ada masalah. Ha, tapi kau nak ganti juga pun boleh. Berdasarkan hadis tadi lah, sama anhu walihu, warisnya boleh ganti untuk dia. Ada lagi soalan? Soalan kita buka sampai pukul 11 malam. Baik, tuan-tuan, rahmati Allah Ta'ala sekalian. Kalau tak ada soalan, maka sekadar itulah perbincangan kita malam ini. Moga-moga insyaAllah sikit sebanyak yang kita bincang diberkati dan dirahmati oleh Allah. Apa yang baik datang daripada Allah, silap-silap saya pun maaf. Sekian aku luqawli hadha wa astaghfirullahalazim liwalakum wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafaruqana min ba'dihi tafaruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma atina afdhala ma tu'ti 'ibadaka as-salihin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.